Ya, dan kita tahu 95% Indonesia itu kan perusahaannya itu UMKM gitu. Oleh karena itu pemerintah harus hadir dan berpihak gitu. Saya minta teman-teman wartawan bisa memahami ini gitu. Jangan sampai kita nggak membela kita itu, saya juga heran ya. Media sosial dimanapun diatur, coba klik EU, Uni Eropa, nggak boleh. Di Tiongkok sendiri diatur, bahkan sekarang seperti TikTok di Tiongkok itu anak-anak muda itu hanya, kalau saya nggak salah, hanya boleh 40 menit satu hari diatur. Dia kalau sudah dagang di Shanghai, tempat lain nggak boleh. Loh, kita diatur aja kok. Ada yang marah itu saya juga heran. Bayangkan kalau TV nggak diatur gimana? Kalau bank nggak diatur gimana? Ya kan? Atau pasar nggak diatur gimana coba? Nah, ini diatur, ditata. Jangan sampai mematikan. Tadi kan teman-teman dengar sendiri, saya nggak bicara. Ini baru satu tempat saya lihat. Habis ini saya akan berkunjung lagi ke beauty. Karena biasanya tuh yang besar-besar itu mereka dagangnya itu pakai predatory pricing. Jadi kalau harga 10.000 dia jual 5.000, pelanggan udah pindah baru diambil untung. Orang mati semua. Nah, itu harus kita atur. Enggak boleh dong begitu. Ini ditata oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu